jangan lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga pada hari ini masih tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Dan semoga pada hari ini teman-teman semuanya, telur-telurku semua selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman, hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Senang sekali pada hari ini masih bisa menyapa kembali teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini juga untuk beberapa sayuran masih cukup lumayan. Jangan lupa videonya di like, komen, subscribe teman ya, karena subscribe itu gratis, dan silahkan di share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengetahui informasi tentang harga sayuran dan cabai. Baik, hari ini seperti biasa saya belanja dan nanti akan saya informasikan beberapa harga sayuran pada hari ini di Pasar Induk Pare yang masih luar biasa. Untuk beberapa sayuran cukup lumayan, seperti buncis walaupun turun hari ini juga masih cukup lumayan. Kupis juga masih mantap di harga 4.500-4.700. Seperti biasa kita awali hari ini untuk harga bawang merah, bawang putih, kemudian untuk harga buncis dan lain-lain. Jadi bawang merah hari ini masih cukup lumayan, walaupun sebenarnya masih di kisaran Rp12.500-14.500 per kilo. Jadi yang besar, yang super ini cuma Rp14.000. Tapi kalau untuk yang agak besar ini Rp14.000. Kemudian untuk harga bawang putih hari ini untuk eceran ini 28, yang besar-besar yang sudah kupasan bersih. Kemudian kalau untuk yang belum kupasan harganya Rp26.000, dan untuk harga keroncongan harganya Rp25.000. Jadi untuk bawang putih juga berangsur-angsur agak turun dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Jadi harganya di kisaran Rp25.000. Kemudian harga tomat masih di kisaran Rp3.000 teman ya, yang agak kecil-kecil ini. Kalau yang besar, yang super masih Rp3.500 untuk harga eceran. Untuk petian ataupun keroncongan harganya Rp2.500. Untuk yang super teman ya, jadi untuk petian yang super harganya bisa di harga Rp2.500, tapi yang biasa harganya Rp1.500-Rp2.000. Kalau saya melihat beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Puncu, khususnya yang agak atas teman ya, itu memang rata-rata sudah kecil-kecil karena panasnya yang agak lama ataupun kemarau-nya. Jadi barangnya sudah tidak bisa bagus dan glowing lagi teman-teman. Kemudian itu harga buncis hari ini agak turun. Ini harga di harga Rp14.000-Rp13.500 per kilonya. Jadi buncis ini masih di kisaran Rp14.000-Rp13.500, walaupun agak turun tapi masih cukup lumayan ya teman-teman. Untuk harga timun ini untuk Rp5.500 untuk harga eceran. Kemudian untuk keroncongan Rp4.000-Rp4.500 per kilonya. Oke ya, kita lanjut lagi setelah harga timun. Jadi timun masih cukup lumayan, walaupun mungkin ya sulit untuk tanamnya di beberapa tempat karena cuacanya yang cukup lumayan panas teman-teman. Kemudian untuk harga kerai ini masih di kisaran Rp4.000 per kilonya.
Nah, jadi 3.500, 4.000 sama dengan 5.000 rupiah tinggal barangnya. Terong hari ini 3.000 rupiah untuk harga eceran, teman-teman. Jadi terong hijau, terong ungu ini harganya di kisaran 3.000 rupiah. Oke ya, kita lanjut lagi setelah harga terong hijau dan terong ungu yang mungkin masih cukup lumayan ya. Kalau yang super itu harga kemarin masih di kisaran 2.500 rupiah sampai dengan 3.000 rupiah per kilonya, itu yang bagus atau yang super. Kemudian untuk terong lalap 3.500, untuk gambas hari ini masih di kisaran 5.000 rupiah. Dan di untuk pare ini juga di kisaran 5.000 rupiah per kilonya. Jadi gambas pare ini harganya sama di harga 5.000 rupiah per kilo. Kita lanjut lagi ya untuk harga daun jeruk. Ini harganya juga masih anteng di harga 30.000 rupiah. Jeruk nipis 22.000 rupiah per kilonya. Oke, selanjutnya kita informasikan untuk sayuran hijau, teman-teman. Hari ini jam 3 sore, saya masih berada di Pacandu Pare. Jadi kondisi hari ini jam 3 sore pada tanggal 25 Oktober 2023. Jadi memang di Pacandu Pare ini, teman-teman, ini mulai ramai itu jam 12 ke atas. Kalau pagi jam 9, jam 10 itu rata-rata pembeli yang dari luar kota, dan biasanya partainya besar-besar. Tapi kalau setelah jam 12 itu pedagang-pedagang lokal ataupun di sekitaran Kabupaten Kediri, jadi di pasar-pasar tradisional dan mungkin dari kota lain seperti Jombang, kemudian Nganjuk, pokoknya yang berkaitan dengan Kabupaten Kediri yang jualnya di pasar-pasar tradisional ataupun pasar pagi, teman-teman. Oke ya, hari ini untuk timun masih cukup lumayan. Untuk bungkus 10.000 rupiah hari ini, bronceng masih lumayan. Untuk eceran saja sudah masih 6.000 rupiah. Untuk kacang panjang hari ini 5.000 yang biasa, yang super masih 7.000 rupiah. Untuk kangkung masih 1.000 rupiah per kilonya. Dan untuk harga bayam ini juga di kisaran 2.500 rupiah per kilo sampai dengan 3.000 rupiah. Bayam masih cukup murah, lumayan ya, masih di harga 2.500 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga kenikir 2.000 rupiah per kilo. Kalau sawi hari ini masih 4.500. Untuk yang biasa harganya ada yang 2.000, tapi yang bagus masih 4.000, 4.500 sampai dengan 5.000. Kenikir 2.000 rupiah per kilo, teman-teman. Dan untuk harga bralo 10.000 rupiah. Dan harga kacang panjang hari ini tuh yang biasa harganya 5.000 rupiah, kemudian yang super 7.000 rupiah per kilonya. Memang cukup lumayan untuk kacang panjang ini, cukup lama, teman-teman ya. Harganya untuk asam 8.000 rupiah. Kemudian untuk harga kemangi ini harganya di kisaran ada yang 8 sampai dengan 10.000 rupiah. Untuk sentir ini 11.000 rupiah, ada juga yang 10.000 rupiah per kilo. Oke ya, untuk kaspe 2.500, kemudian untuk ubi jalar 3.000 rupiah, untuk bawang bombay 24.000 rupiah per kilo, dan untuk miri yang bulat 42, yang pecah 39.000 rupiah. Sedangkan untuk harga kentang mulai dari yang terbesar ini harganya 12.500, kemudian untuk ukuran VL yang bawahnya lagi 10.500, kemudian untuk BC 9.000 rupiah, dan TO 5.000 rupiah per kilo. Oke ya, kita lanjut lagi setelah harga kentang. Kemudian untuk harga lonceng ataupun labu air ini ada yang 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah per bijinya. Dan untuk jagung manis harga masih di kisaran 2.500 rupiah per kilo.
jagung manis. Kemudian untuk harga bungkul ini masih di kisaran Rp10.000. Wortel manis kartonan ini masih di kisaran Rp14.000. Untuk wortel biasa Rp10.000, ada yang Rp9.000 dan Rp8.000, sudah agak turun ya. Tapi tinggal bagaimana barangnya. Untuk yang ST harganya Rp7.000. Jadi yang sutiran. Kemudian untuk harga wortel manis yang plastikan ini juga masih di kisaran Rp12.000-Rp13.000. Untuk andewi atau selada ini Rp5.000, hari ini turun lagi. Untuk pakcoy, untuk sayur daging ini per kilo masih di kisaran Rp6.000. Untuk eceran Rp7.000, untuk sayur buta eceran Rp6.000. Untuk kresekan Rp4.000, ada yang Rp3.500, untuk keroncongan Rp3.500. Dan untuk harga kubis hari ini untuk yang super atau yang bagus harganya Rp4.600-Rp4.700. Kemudian untuk keroncongan ini rata-rata di kisaran Rp4.000-Rp4.300. Untuk pre Rp10.000, untuk seledri Rp7.000 per kilonya. Kemudian untuk harga lobak ini Rp8.000 sama dengan Rp10.000. Kemudian untuk harga gondes ini Rp5.500 untuk yang biasa. Kalau yang hijau tua ini harganya Rp6.000. Brokoli masih Rp17.000-Rp18.000 per kilo. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk harga jeruk limon. Ini jeruk limon ini juga masih cukup lumayan harganya ya. Kemudian untuk baby crown ini Rp15.000 yang lokalan. Dan dari Batu atau Malang harganya Rp30.000. Jamurino ini Rp6.000 per onnya. Jamur kancing juga sama Rp6.000 satu onnya. Sedangkan untuk harga kapri ini masih di kisaran Rp30.000. Kemudian untuk harga jamur kuping ini Rp15.000 per kilo. Dan untuk harga jahe ini mulai harga Rp17.000, kemudian ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000 serta Rp25.000 yang bagus lagi. Kemudian untuk kunyit ini mulai harga Rp6.000, ada yang Rp8.000. Dan untuk keluak ini per kilo harganya Rp12.000. Dan untuk harga kencur ini mulai harga Rp16.20. Kemudian untuk lengkuas merah atau putih harganya Rp6.000. Kita lanjut lagi untuk harga dawu, ini mulai harga Rp45.000 juga ada, Rp50.000-Rp55.000 per kilonya. Dan untuk ikan asin lainnya seperti teri, ini harganya ada yang Rp70.000, ada yang Rp60.000. Untuk klotok yang towo Rp26.000 ada. Nanti baru rujuk Bromo ini masih Rp25.000. Untuk betel yang besar ini Rp36.000. Sedangkan untuk telur ayam hari ini masih di kisaran Rp22.200 per kilo sampai dengan Rp22.500 per kilonya. Jadi untuk telur ayam masih cukup lumayan di harga Rp22.200. Oke, hari ini langsung saja kita informasikan untuk harga cabai-cabian di jam 3 sore. Seperti biasa untuk cabai rawit merah memang masih cukup lumayan, masih stabil, bahkan rata-rata hampir tembus Rp60.000 per harinya atau per kilonya setiap hari. Oke ya teman-teman, memang untuk beberapa hari ini rata-rata cabai rawit merah ini yang banyak dari kiriman luar kota seperti Nganjuk. Nganjuk itu ada Kampung Baru, ada Lengkong, itu termasuk juga penghasil cabai rawit merah yang berdekatan dengan Kabupaten Kediri. Dan hari ini langsung saja kita
informasikan untuk harga cabai-cabian hari ini rata-rata mulai harga 55, kemudian ada juga yang 60.000, 57 untuk ori ya, 57, asmoro 55, ada yang Rp54.000. Hari ini jam 3 sore untuk beberapa cabai memang cukup lumayan, khususnya untuk cabai lalap saja hari ini sudah Rp45.000. Baik hijau yang jablak ataupun hijau lalap hari ini sama-sama Rp45.000 per kilonya. Luar biasa teman-teman untuk harga cabai-cabian hari ini. Kemudian untuk cabai kering atau cabai India ini masih rata-rata di kisaran Rp60.000 sampai dengan Rp63.000. Kemudian untuk cabai jablak hari ini juga sama Rp45.000 per kilo. Oke ya, cabai jablak Rp45, cabai lalap juga sama Rp45. Kemudian untuk cabai merah besar hari ini mulai harga Rp28.000, ada yang Rp25, ada yang Rp26. Untuk cabai merah keriting masih di kisaran Rp33 sampai dengan Rp35.000. Jadi hari ini untuk cabai merah besar per kilo mulai harga Rp25 sampai dengan Rp28.000. Tapi keriting yang luar biasa karena untuk cabai rawit merah terus mengalami kenaikan ya. Karena memang kalau cabai keriting itu buat nyadur dan ada pedasnya. Oke, teman-teman. Jadi cabai-cabian hari ini untuk cabai rawit merah luar biasa masih stabil dan hampir tembus Rp60.000. Kalau cabai keriting separuhnya harganya di kisaran Rp35, Rp36, ada juga yang Rp34.000. Dan untuk cabai hijau besar hari ini rata-rata yang besar bagus harganya Rp25, ada yang 26, untuk hijau keriting Rp22.000 per kilo. Oke ya teman-teman, untuk hari ini untuk cabai-cabian saya kira saya habiskan dulu di cabai rawit merah atau cabai hijau besar hari ini juga mantap harganya hampir tembus yang hijau besar Rp26.000, ada yang Rp25. Oke ya, untuk hari ini mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan teman-teman, karena memang untuk harga di beberapa lapak juga berbeda, selisih harga ya, memang tiap pedagang juga enggak sama. Yang penting informasi ini juga menjadi perbandingan ataupun bisa menjadi referensi teman-teman semuanya di beberapa daerah yang mungkin ingin mengetahui dan kurang tahu informasi tentang harga sayuran di Pasar Induk Pare. Oke, silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.